Halo teman kece, balik lagi bersama Kak Eka. Kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi level 1 dengan domain aljabar. Akan ada 3 soal nih dalam video pembahasan kali ini. Pastikan simak dan kerjakan bersama ya teman kece. Soal pertama merupakan tipe pemahaman dengan aspek kognitif menghitung. Persiapan ulang tahun. Rahma sedang merayakan ulang tahunnya. Ia sudah menyiapkan topi, kue, dan jus untuk teman-temannya. Retno datang mengambil 1 topi, 2 kue, dan 1 jus. Pasangkan jumlah topi, kue, dan jus sekarang berdasarkan tabel berikut. Oke, pertama kita hitung jumlah topi, kue, dan jus ya. Kita hitung sama-sama mulai dari topi. Topi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jumlah topi ada 24 buah. Berikutnya kita hitung kue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jumlah kue ada 18 potong. Lalu kita hitung jumlah jus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah jus ada 10 gelas. Kemudian Retno datang mengambil 1 topi, 2 kue, dan 1 jus. Jadi, berapa jumlah topi, kue, dan jus sekarang? Oke, kita bisa menghitungnya dengan cara jumlah sekarang sama dengan jumlah sebelumnya dikurangi jumlah yang diambil. Pertama, kita hitung jumlah topi sekarang. Jumlah topi sama dengan 24 dikurang 1, sama dengan 23 buah. Kedua, jumlah kue. 18 dikurangi 2 sama dengan 16 potong. Ketiga, jumlah jus. 10 dikurangi 1 sama dengan 9 gelas. Sehingga jumlah topi ada 23, kue 16, dan jus 9. Pasangan jawaban yang sesuai adalah 1D, 2B, dan 3A atau pilihan jawaban yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Soal ini merupakan tipe penerapa dengan aspek kognitif menyatakan atau membuat model. Masih dengan cerita yang sama seperti sebelumnya, namun di soal ini Mita mengambil 1 topi, 2 kue, dan 2 jus. Sedangkan Rudy mengambil 1 topi dan 1 jus. Jumlah jus dapat ditulis sebagai. Karena yang ditanyakan jumlah jus, kita fokus ke jusnya saja ya. Jumlah jus seluruhnya ada 10 gelas. Kemudian Mita mengambil 2 jus, Rudy mengambil 1 jus. Jadi jumlah jus sekarang sama dengan jumlah jus sebelumnya dikurangi jumlah jus yang diambil Mita, dikurangi lagi jumlah jus yang diambil Rudy. Sama dengan 10 dikurangi 2 dikurang 1. Nah, jadi ketemu ya. Jumlah jus sekarang dapat ditulis sebagai 10 dikurang 2 dikurang 1 atau pilihan jawaban yang A. Terakhir, soal ketiga. Soal ini merupakan tipe penalaran dengan aspek kognitif menganalisis. Masih dengan cerita yang sama seperti sebelumnya, namun setiap orang akan mendapatkan 1 topi, 1 kue, dan 1 jus. Jumlah topi sudah sesuai dengan jumlah teman yang diundang. Nah, bantu Rahma yuk menghitung apa saja dan berapa barang yang masih kurang. Tadi kita sudah hitung sama-sama ya jumlah topi, kue, dan jus. Masih ingat ada berapa? Ya, topi ada 24 buah, kue ada 18 potong, dan jus ada 10 gelas. Setiap orang mendapatkan 1 topi, 1 kue, dan 1 jus. Artinya jumlah ketiganya harus sama nih teman kece. Jumlah topi sudah sesuai dengan jumlah undangan, berarti ada 24 undangan ya. Jumlah kue dan jus masih kurang nih dari jumlah topi. Kita hitung sama-sama ya. Jumlah kue yang kurang sama dengan jumlah topi dikurang jumlah kue sekarang sama dengan 24 dikurang 18 sama dengan 6 potong. Kemudian kita hitung jumlah jus yang kurang sama dengan jumlah topi dikurang jumlah jus sekarang
sama dengan 24 dikurang 10 sama dengan 14 gelas. Jadi barang yang kurang adalah 6 potong kue dan 14 gelas jus. Nah, gimana teman kece? Mudah dan seru kan? Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman kece lainnya ya, biar bisa belajar sama-sama. Kalau teman kece ingin latihan soal yang lebih banyak dan bervariasi, langsung aja yuk latihan di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita!